Apa masalahnya? Masalahnya ialah aliran Wahabi yang baru lahir 200 tahun yang lepas, mereka menyebutkan di dalam buku akidah mereka, akidah Wahabi mereka, di dalam laman web mereka, daripada mulut mufti dan ulama-ulama mereka luar dan dalam negara, bahawa akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah akidah yang sesat lagi menyesatkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam dunia Islam hari ini umat Islam lebih kurang 1.5 bilion. Mazhab fiqh yang paling besar ada 4. Ada mazhab Hanafi, yang kedua paling besar mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Maliki, kemudian mazhab Hambali. Seluruh dunia Islam. Yang tu membentuk lebih kurang keseluruhan lah umat Islam yang ada di dunia ni. Itu mazhab fiqh. Kalau kita jumpa orang Pakistan, dia mazhab Hanafi. Kita jumpa orang Turki, dia mazhab Hanafi. Orang China, 60 juta Muslim di China, mazhab Hanafi. Orang Maghribi, Morocco, Tunis, Algeria, mazhab Maliki. Kemudian kita orang Indonesia, majoriti orang Syria, Syafi'i. Kemudian begitu juga dari sudut bacaan Al-Quran. Quran yang tuan-tuan tengok tu, di Malaysia kita baca berdasarkan mazhab Hafiz an Asim, dan sebahagian imam yang diambil dalam bulan Ramadan daripada luang, alhamdulillah sebahagiannya mahir dengan beberapa bacaan lain. Jadi tuan-tuan pendengar ada bacaan lain, maka yang tu bukan sesat, tu mazhab lain. Ada yang bacaannya Warash, ada yang bacaannya Kisai, ada yang bacaannya Hamzah, ada yang bacaannya Qalun. Yang kalau malam ni kita kali pertama dengar, betul ke ni? Kan? Betul ke ni? Ada banyak jenis bacaan, dan bacaan dia pula berbeza dengan apa yang kita duk baca di Malaysia ni. Yang tu kepelbagaian mazhab dari sudut bacaan Al-Quran pula. Tuan-tuan sekalian, dari segi akidah, adakah dari segi akidah kita juga bermazhab Syafi'i? Syafi'i itu fiqh. Hanafi mazhab fiqh. Hambali mazhab fiqh. Maliki mazhab fiqh. Dari segi akidah, semua yang bermazhab Syafi'i dan Maliki dari sudut fiqh, maka mereka bermazhab Asy'ariyah dari segi akidah. Kaedah ni, dalam dunia ini semua yang bermazhab fiqh Maliki dan fiqh Syafi'i, maka akidah mereka adalah Asy'ariyah. Tuan-tuan nak bukti, buka lah laman web mana-mana negara yang mazhab mereka ialah mazhab Maliki fiqh. Cuba tengok akidah dia Asy'ariyah. Universiti Zaitun di Tunis antara yang tertua di dunia, dan Universiti Qazwin di Maghrib, Morocco antara yang tertua di dunia. Mereka fiqh Maliki dan akidah Asy'ariyah. Semua yang bermazhab Hanafi pula, Pakistan 200 juta, Turki 70 juta, China 60 juta umat Islam Hanafi ni. Kesemua yang bermazhab fiqh Hanafi, maka akidah mereka Maturi. Sambung tak? Maturidiyah.
Saya tuan-tuan kata ni kali pertama dengar ni. Macam hak Quran tadilah pun kali pertama dengar juga. Kesemua yang bermazhab Hanafi dalam dunia Islam hari ini adalah bermazhab Maturidiyah dari segi akidah. Maka Syafi'i, Hanafi, Maliki, mazhab fiqah. Ketiga-tiga ini membentuk 95% daripada umat Islam dalam dunia ni. Maliki, Syafi'i, Hanafi membentuk 95% umat Islam dalam dunia ini. Bermaksud 95% umat Islam dalam dunia ini mazhab akidah dia adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Apa masalah ni? Masalahnya ialah aliran Wahabi yang baru lahir 200 tahun yang lepas, mereka menyebutkan di dalam buku akidah mereka, akidah Wahabi mereka, di dalam laman web mereka, daripada mulut mufti dan ulama-ulama mereka luar dan dalam negara, bahawa akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah akidah yang sesat lagi menyesatkan. Bahaya tak saya cakap ni? Bahayalah. Ini rakaman ada apa semua kan? Ada bukti kah? Tuan-tuan nak luar negara kah bukti dalam negara? Nak bukti video kah nak bukti bertulis? Bukti video dan bertulis luar negara pun banyak. Bukti video dan bertulis dalam negara pun banyak. Sebab tu saya berani sebut. Tuan-tuan, menyesatkan 95% umat Islam dunia ini yang berakidah Asy'ariyah Maturidiyah, iaitu hampir kesemua mufti Islam dunia bermazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nak mudah faham, mufti di Malaysia. Tuan-tuan buka laman web Jabatan Mufti Kedah, Jabatan Mufti Pulau Pinang, Jabatan Mufti Perak, Terengganu, Kelantan, sampai Sabah, Sarawak. Apa akidahnya? Akan disebutkan dalam tu. Saya bacakan kepada tuan-tuan contoh. Satu contoh cukup lah. Satu contoh. Negeri Sembilan, Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan, panjang ayat, telah bersetuju menerima cadangan takrifan berkaitan Ahlu Sunnah wal Jamaah, iaitu merujuk kepada ayat 1 akidah dan tauhid. Ni boleh buka ni, ini yang saya kata bukti ni. Akidah dan tauhid berdasarkan pegangan Imam Abu Hasan Asy'ari mazhab Asy'ariyah dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi mazhab Maturidiyah. Ni semua sesat. Macam mana? Bahaya ke tak bahaya? Kita nak duduk berkahwin, bermasyarakat dengan sekelompok kecil masyarakat yang berfahaman dan beraliran Wahabiyah yang menyesatkan akidah kita. Macam mana nak duduk dengan dia, tuan-tuan? Macam mana nak solat dengan dia? Nak hidup dengan dia? Nak bermasyarakat dengan dia? Nak... Maka dia satu aliran yang ekstrim, yang bahaya, yang telah pun dikeluarkan secara berani oleh beberapa jabatan mufti dengan beraninya di Malaysia ni, antaranya Negeri Sembilan, Pahang, Selangor, Johor. Mereka telah menyeraikan tokoh-tokoh yang menyebarkan aliran ini dan tidak dibenarkan masuk ke negeri-negeri ini. Ada orang tahu, ada orang tak tahu maklumat tu. Oh, ada Ustaz. Oh, dah kena sekat Ustaz. Ya.